Selamat sore teman-teman. Pelan-pelan Uti. Jadi beginilah kegiatan sore teman-teman. Pulang kerja, kalau ada yang rusak kasih perbaiki sendiri. Jadi siapa yang kasih rusak dia yang memperbaiki. Intinya berani berbuat, berani bertanggung jawab. DP apa itu, Tun? Penahanas. Oh, ini penahannya as, guys. Sebenarnya perawatan komben ini enggak susah-susah sekali, teman-teman. Gampang. Asal teliti. Setiap pulang dari bekerja, alat dicek-cek. Dicek apakah ada kelainan, kerusakan atau bagaimana. Jangan pulang kerja, parkir, pulang. Ya cuma mau uangnya saja. Enggak bisa bertanggung jawab. Salam dari Binjai. Salam dari Binjai. Karena punya apa, apa yang rusak? Bagian-bagian bodinya. Oh, cuma bodi-bodi yang lecet. Potong lagi. Sedikit demi sedikit bodi potong-potong. Lama-lama habis. Untuk mempercepat pekerjaan. Mempercepat loh. Oke, orang mau lihat Bang Utun. Bang Utun official. Oh, kancingan itunya. Hah? Lagi sedikit. Kenapa? Patah itu? Iya, patah di dalam. Siapa mulai? Bahaya. Patah di dalam. Ini sudah pulang dari kerja. Kelihatan seperti tidak bekerja ya. Karena pulang dari bekerja langsung cuci. Maka tidak mau coba ngapa-ngapake. Ya tidak pengerasa. Oke teman-teman. Teman-teman operator, teman-teman sahabat tani, teman-teman YouTube. Jadi seperti itulah. Kalau bekerja apapun harus bisa menjaga apa yang kita bawa, teman-teman ya. Jangan cuma bisa bawa, nggak bisa dijaga. Karena ini amanah, teman-teman ya. Karena kalau sampai alatnya yang rusak, sendiri juga yang repot. Kalau seperti ini kan bekerja juga enak. Besoknya tinggal kerja. Ya sorenya pulang kerja masih ada waktu sedikit. Masih ada waktu untuk memperbaiki, cek-cek kalau ada kerusakan atau apa. Jadinya besoknya paginya sudah siap tinggal berangkat kerja, teman-teman. Jadi intinya berani berbuat, berani bertanggung jawab, teman-teman ya. Jangan hanya bisa berbuat tapi tidak bisa bertanggung jawab. Sedangkan dengan alat, dengan diri sendiri pun harus bertanggung jawab, teman-teman. Para operator semuanya.